Jogja City Mall dan Komunitas Yogyakarta 1945 dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November 2020. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jakarta 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Persiapkan diri sebagai benteng Republik yang baru lahir dengan senjata diri, membentuk laskar pasukan dan badan perjuangan untuk mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Kedatangan pasukan Inggris untuk membebaskan dan membawa pulang tawanan Jepang akhirnya mendarat di pelabuhan Surabaya dengan membonceng pada tentara Inggris, Nika, selaku administrator pemerintahan Belanda, ingin kembali menancapkan kekuasaannya di Republik Indonesia. Tanpa negosiasi dan sewenang-wenang, Nika tidak menghormati kedaulatan Republik Indonesia dengan mengibarkan kembali bendera Belanda di Hotel Yamato dan membuat pemuda-pemuda yang ada di Surabaya tersulut aman dan membuat seluruh warga Surabaya tergerak untuk menurunkannya. Pada tanggal 19 September 1945, amarah rakyat Surabaya memuncak. Hal ini terjadi karena mereka tidak ingin dijajah kembali oleh bangsa asing. Presiden Sudirman bernegosiasi dengan Mr. Utsman, perwakilan dari Nika, dan negosiasi tersebut menemui jalan buntu. Akhirnya membuat rakyat Surabaya mengambil tindakan sendiri dengan bersama-sama memanjat dinding Hotel Yamato dan merobek-robek bendera berwarna biru serta menaikkan kembali bendera merah dan putih. Allah Akbar.
membuat saling provokasi dan saling tema-menema di kedua belah pihak. 28 Oktober 45 menjadi neraka pertama bagi tentara Inggris dari Brigadir 49 India, Divisi ke-23 yang unggah sebagai pemenang. Surabaya dapat dikuasai. Nyatanya, baru 3 bulan mereka bisa menduduki Surabaya.
Thank you.